dipersembahkan oleh itu kan ada hambatan-hambatan juga di sekitar bagaimana collecting sistemnya seperti apa, lalu mana yang tadi seperti tadi klasifikasi pengarsipan, lalu juga memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa tentang pengarsipan pribadi mulai dilakukan oleh masyarakat. Mungkin kalau secara anak-anak kekinian sih sudah melakukan pengarsipan melalui Instagram, melalui sosial media mereka masing-masing. Tetapi bagaimana kalau hal-hal yang penting seperti manuskrip lama dan sebagainya, atau juga peristiwa-peristiwa bersejarah yang perlu kita ketahui dalam bidang seni, agar menarik orang yang tahu, wah di sini ada apa? Bagaimana cara mengakses mudah apa yang ada di arsip IFAA itu agar masyarakat bisa melihat bagaimana caranya? Dan bagaimana caranya orang menarik agar tidak hanya melihat misalnya sisi narsisme pribadi di Instagram, kamu punya pengarsipan foto selfie gitu ya, banyak ya. Tapi hal-hal yang menarik yang bentuknya memberikan pencerahan pada masyarakat, tentunya ini jadi satu hal yang penting untuk masyarakat juga menambah luas pengetahuannya juga. Iya, tentu saja. Pengarsipan itu satu hal, memasyarakatkan arsip itu juga ya, satu hal yang berbeda. Satu hal yang perlu kita pikirkan juga. Sejauh ini yang baru bisa kami lakukan mungkin tidak terlalu besar, tapi kita berkolaborasi dengan seniman-seniman untuk memasyarakatkan arsip. Bagaimana manuskrip-manuskrip lama itu kita baca dan kita tampilkan secara artistik. Misalnya di tahun 2017 kita bikin festival arsip. Wah, itu keren supaya lebih ngepop dan sangat dekat dengan anak-anak kekinian. Generasi milenial katanya. Kami bekerja sama dengan beberapa orang kreatif. Di antaranya adalah seniman. Kita punya banyak dokumen ataupun catatan soal bagaimana kritik seni itu muncul, bagaimana seni diperbincangkan melalui kritikus-kritikus, dan bagaimana dinamika kritik seni dari masa ke masa. Seni dengan pasar, bagaimana seni dikomodifikasi itu juga menjadi bagian dari kritik sosial. Dokumen-dokumen tersebut kami baca, lalu ditampilkan secara artistik berupa studio seniman, di mana ketika kita ngaduk chat itu akan muncul suara-suara dari kritikus tertentu yang punya statement-statement politik gitu, seperti Sanento Yuliman dan beberapa kritikus seni lainnya yang barangkali tidak sepopuler selebritis. Dipersembahkan oleh